admin malam ini ya guys, datang langsung dari IGS pribadinya Uti Puji, yang dimana Uti Puji lagi bareng Arapi Ahmad di salah satu acara kenamaan Shopee tuh guys. Masya Allah, udah pakai baju oren-oren nih, Uti Pujinya makin cantik ya guys. Sedangkan dari unggahan sebelumnya Abang Hoyik yang mau live TikTok tadi sore ya guys, dan ada kabar terbaru nih datang dari Umi Gen dan Abi ya, yang dimana Umi Gen disinggung seputaran Uti Puji tuh guys. Masya Allah ya, kita doakan yang terbaik. Kalaupun Uti Puji dan Abang Hoyik belum bisa berjodoh, kita juga sangat menghargai keputusan tersebut ya guys, karena Umi Gen telah mempersiapkan salah satu wanita untuk dikenalkan dengan Abang Hoyik katanya guys. Masya Allah nih, apapun itu semoga wanitanya benar-benar pilihan yang benar-benar tulus dari hati, menyayangi dan mencintai Abang Hoyik ya guys. Dan kita selaku para netizen dan para fans dari Topu ya, berharap banget Umi Gen bareng Abi bisa berkunjung ke kediamannya Opa Faisal dan Oma Dewi. Pastinya mereka bakalan seru ya guys, apalagi mereka sama-sama taat banget sama agama ya guys. Siapa tahu mereka bakal berjodoh, pastinya bakalan pop banget ya kalau sampai Uti Puji sama Abang Hoyik berjodoh ya. Tapi semua itu bukan kehendak kita ya guys, kita serahkan semuanya kepada mereka berdua ya. Siapa tahu, kita tidak ada yang tahu ya guys, rahasia dari Allah. Semoga saja Topu bakalan kembali bersatu selamanya. Amin amin ya robbal alamin ya guys.